Hai, apa kabar semua? Dah basuh tangan belum? Dah? Bagus! Macam itulah orang yang bijak. Ha, yang belum tu, pergi cuci tangan cepat. Awak mungkin boleh menyebarkan penyakit kepada orang lain. Kenapa kita kena selalu basuh tangan? Awak semua mesti pernah dengar pasal virus baru yang tengah merebak kat satu dunia ni kan? Ya, coronavirus ataupun COVID-19. Mungkin ada yang tertanya-tanya apa bendanya tu? Okey, dengar baik-baik. Virus ni benda yang sangat kecil dan halus sampai kita pun tak boleh nampak. Tapi hati-hati. Virus ni sebenarnya boleh buat kita sakit kalau terkena kat kita. Pernah kan tengok kawan-kawan kita demam sampai tak datang sekolah? Demam tu juga adalah disebabkan oleh salah satu virus dari jenis coronavirus. Contohnya, bila virus yang sangat kecil tu melekat kat hidung kita, kita boleh jadi sesema, rasa demam, tak selesa badan dan sebagainya. COVID-19 atau coronavirus ni pun sama. Tapi, dia akan masuk dalam badan kita dan melekat dekat kita punya paru-paru. Paru-paru ni membantu kita untuk bernafas. Jadi, siapa yang terkena dengan virus ni, dia akan rasa susah nak bernafas. Dia pun akan rasa sakit sangat macam demam tu. Jadi, apa akan jadi kalau kita terkena jangkitan COVID-19 ni? Biasanya, untuk orang muda dan kanak-kanak macam kita ni, badan kita boleh lawan virus ni dengan baik sehingga kita tak rasa sakit bila terkena. Tapi, virus ni boleh hidup dalam badan kita dan tersebar kepada orang lain selama 14 hari tanpa kita sedar. Untuk mak ayah kita atau nenek kita yang sudah berumur tu, mereka rasa sangat sakit kalau terkena jangkitan ni dan badan mereka pun susah nak melawan virus ni dengan baik. Jadi, sebab itulah misi kita sekarang untuk menghentikan virus ni dari tersebar. Siapa nak join saya dalam misi ni? Macam mana? Okey, virus ni tak ada kaki. Jadi, dia tak boleh berjalan datang kat kita. Dia pun tak ada sayap untuk terbang kat kita. Maksudnya, untuk dia datang kat kita dan masuk dalam paru-paru kita, dia memerlukan bantuan kita. Jadi, misi kita adalah hentikan membantu coronavirus ni dan hentikan penyebaran dia. Okey, cuba bayangkan coronavirus tu ada kat botol ni. Dan kita pun ambil botol ni dengan tangan kita yang bersih ni dan pegang kat sini. Kalau kita buat macam tu, sebahagian virus ni akan berpindah dan dia akan melekat kat tangan kita pula. Tapi jangan cemas. Bila dia kat sini, dia takkan boleh pergi mana-mana. Dia takkan boleh masuk dalam kulit kita pun. Sebab itulah kita semua kena selalu basuh tangan. Lebih-lebih lagi, sebelum kita makan. Kita tak tahu barang yang kita pegang tu ada virus ataupun tak. Antara sebab yang boleh buatkan virus ni masuk dalam paru-paru kita adalah bila kita sentuh mulut, hidung ataupun mata kita. Macam itulah caranya virus ni boleh masuk dalam paru-paru kita dan buatkan kita berjangkit. Jadi, basuh tangan dengan betul tu sangat-sangatlah penting untuk menghentikan penyebaran coronavirus ni. Cara lain yang boleh buat virus tu berjangkit kat kita adalah bila ada orang lain yang terkena virus tu bersin kat kita. Apa jadi kalau bersin itu terpecik kat muka kita? So, jangan bagi orang lain bersin kat kita. Dan kita pun jangan bersin kat orang. Mesti nampak kan ramai yang dah pakai topeng muka sekarang? Ya, itulah pelindung supaya kita tak bersin ataupun batuk kena kat orang lain. Kalau kita nak bersin ataupun batuk tapi tak ada apa-apa nak tutup mulut, bersin dekat pelipat siku. Jangan tutup guna tapak tangan sebab lepas tu semua yang kita pegang tu akan terkena virus dan sangat kotor. Kita semua pembersih kan? Terusnya, kita semua mestilah menjaga jarak sosial dengan orang lain. Apa tu jarak sosial? Jarak sosial bermaksud jauhkan diri kita dengan orang lain. Sekurang-kurangnya sejauh 1 meter. Dan kita tak digalakkan menyentuh orang sekeliling. Maksudnya, kita tak boleh bersalaman, berpeluk, high-five, fist bump dan sebagainya dalam waktu ini. Kita kena menjaga jarak sosial kita, jadi tak perlu bersalaman, cukuplah sekadar letakkan tangan di dada dan tunduk sebagai tanda hormat. Memang susah untuk kita jaga jarak sosial ni, sebab itulah kerajaan telah pun umumkan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lepas. Perintah ini dibuat supaya kita semua menjaga jarak sosial dengan orang lain. Sebab itulah sekolah kita pun ditutup buat sementara waktu. Sepanjang tempoh ini, kita tak boleh berkumpul dengan orang ramai. Kita takut mungkin ada di antara mereka yang membawa virus ni ke tempat orang ramai tanpa kita sedar. Kalau virus ni tersebar di tempat orang ramai,
semakin cepatlah virus ni merebak ke satu dunia. Kita semua takkan biarkan virus ni merebak dengan cepat, kan? Jadi, patuhilah arahan kerajaan dengan duduk di rumah dan jangan berkumpul beramai-ramai. Okey, jadi itulah dia coronavirus. Dan apa yang kita kena buat untuk hentikan virus ni dari tersebar dengan menjaga kebersihan kita sebaiknya. Ingat, rajin-rajin basuh tangan dan jaga kebersihan diri dengan baik. Semoga kita semua berjaya dalam misi menghentikan penyebaran virus ni. Kekal bersih, kekal selamat. Bye-bye, jumpa lagi!